Oke, ulti lagi. Mantap. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Night Agent. I'm the Savior ya teman. Dan di sini aku bakalan coba untuk melanjuti game ini ya teman. Dan ini game sudah ada di Play Store Indonesia. Dan ini game action RPG. Dan ini menurut aku ya bagus juga sih ya teman ya game ya. Dan kapasitas downloadnya sekitar 2 GB-an untuk full disk-nya ya teman-teman ya. Ini lumayan besar juga, tapi untuk permainan ini sangat seru ya teman. Kalian bisa coba aja langsung, tapi sebelumnya kalian tonton dulu video aku ya teman. Tadi sebelumnya aku main ini cuma sendiri, itu karakter utamanya cowok ini ya. Tapi sekarang aku sudah punya kawan baru ya, ini kawan baru aku. Dan ini juga ya teman-teman ya. Oke guys, dan di sini aku bakal langsung saja mainkan the story-nya. Nanti aku bakalan menjelaskan kepada kalian bagaimana untuk upgrade segala macamnya ya teman-teman ya. Dan sebenarnya sih kalau nggak aku jelasin pun kalian bakalan tahu karena nanti bakalan ada tutorialnya juga ya. Tapi nggak apa-apa ya, mana tahu kalian nanti ada yang belum tahu juga. Oke guys, dan aku bakalan skip aja. Dan seperti ini ya, gameplay-nya ini seru banget ya teman-teman ya, action RPG ya. Oh, man. Ini gamenya bagus sih menurut aku sih ya, Snare RPG ya. Dan kita bisa ganti-ganti juga karakternya kalau udah dapat ya. Tapi kalau pertama kali mainnya kita belum dapat sih teman ya. Jadi ya sama-sama aja dulu, sekitar level-level beberapa, nanti 7 itu udah mulai ada karakter satu lagi. Dan skip. Udah mati aku coy. Ini karena belum ku upgrade maksudnya. Nanti aku bakal ku upgrade, sengaja sih memang aku upgrade dulu biar masih ada poin-poinnya, uangnya tuh. Jadi aku bisa menggunakannya gitu teman ya. Oke, ini udah kuat banget sih, lumayan kuat nih karena udah aku naik banget tingkatannya. Ini cepat bisa kita geraki di bawah tuh kan ada untuk larinya. Dan untuk layar pun bisa kita stealth belok-belokannya, enak banget sih kalau menurut aku sih teman ya. Jadi bisa diarah-arahi layarnya. Oh, kemana kah ini? Oh, di sana ada bosnya. Itu dia, itu dia. Ini game setiap kali kita main untuk bertempur lawan yang kecil bakal ada bos-bosnya. Itu seru juga sih. Nantang banget ya. Oh man. Ini karakternya banyak banget. Nanti kalian bisa dapatkan aja teman-teman ya. Pokoknya kita main aja dulu. Ini parah banget sih gamenya menurut aku sih, bagus teman-teman ya. Jadi betul semua buruan coba aja, linknya aku taruh di deskripsi. Tapi game ini masih akses awal sih ya. Ya, buruan coba aja ya teman-teman. Oh man, kita bisa pakai yang laki. Oh man, ini yang laki ini skill sepertinya ya teman-teman. Parah. Skill kemana, skill kemana? Oh gila, abis. Yes. Oh man. Sekilah. Wow. Habis dipukul. Gila. Skillku mana lagi? Habis sih. Jadi yang paling bawah itu memang belum kutingkatkan kali. Jadi aku fokusnya sama karakter baru cewek yang pertama, yang tadi sebelumnya tuh aku main ini aja. Jadi ya itu kuna upgrade segala macam. Jadi lebih kuat lagi sih teman. Oke guys, kita di sini bakalan coba upgrade aja dulu biar lebih kuat lagi ya teman. Ya nanti takutnya kita bakalan kalah gitu teman ya. Oh, di sini ada event. Dan di sini ada notice. Dan di sini ada Automan M check in. Pokok ini pakai demon gitu mahal banget sih. Ya nggak usah ya. Kalau kalian mau pakai sih nggak apa-apa juga. Dan di sini ada hadiah, kita ambil klaim aja dulu teman ya. Klaim lagi. Oke. Dan di sini aku bakalan langsung aja untuk ke Aid. Oke.
Dari sini bisa bertempur juga, tapi sebelumnya aku bakalan coba pasang aja dulu skill-skill segala macam upgrade ya. Oke guys, dan di sini equip, dan aku sih pingin yang ini dulu, ini belum kuat juga dan aku upgrade aja dulu. Dan skill untuk skillnya semuanya pokok aku naikkan aja dulu ya teman-teman ya, karena itu lemah banget karena tadi belum aku naik ya teman-teman. Jadi otomatis kalau misal kayak tadi banyak banget kekurangannya darahku, jadi memang belum aku upgrade segala macam. Oke, dan di sini kita naik aja rank up-nya. Dan mau habis sekarang aku bakalan fokus ke ini ya, lagi ini equipnya, rank up-nya. Kita bakalan coba ini, kita naik aja dulu. Pokoknya udah naik semua ini, dapat 10. Yang sekarang yang ini gantian cewek ini, kita upgrade aja coy, biar upgrade biar lebih wow lagi pastinya. Kita tingkatkan aja dulu semua biar main nanti bakal lebih mudah lagi, lebih wow ya pastinya. Oke guys, kita bakalan kembali aja, kayak sih udah cukup wow ya tuh ya. Dan di sini ada Showtime, di sini ada album juga, kalian bisa lihat aja nanti ya albumnya. Dan ini karakter juga yang belum kita dapati yang pastinya, dan nanti kita bisa dapati juga sih teman ya. Kalau kita terus bermain pasti bakalan dapat ya teman ya. Dan again ya seperti inilah contoh, ini karakternya banyak banget yang belum kita dapat, aku baru segini karakternya, tapi nggak apa-apa ya. Oke guys, kita bakal melanjutin lagi storynya dan kita bakal main lagi, dan semoga aja di sini kita bakal menang karena ini bakal makin lama bakal lebih sulit lagi storynya teman-teman ya. Ini game action RPG menurut aku sih bagus, yang sudah bisa dimainkan di Play Store Indonesia. Oke, kita hajar aja dulu. Gila, makin kuat minyakku. Darah mereka banyak kali turun. Parah. Gila. Banyak banget darahku turun, coy. Mereka makin kuat. Nggak bisa aku biarkan. Ayo kita. Kita simpan aja dulu karakter-karakter kita, coy, biar nanti kita pakai. Ini kok banyak banget turun darahnya ya mereka ya, jadi ya. Ini kuat nih. Aduh, ini karakter yang paling bawah tuh kan sama kan. Ayo, skill kita mainkan. Bahaya banget. Hati-hati, Andre. Pukulan Andre, hati-hati. Oke, ulti lagi. Mantap. Kena kau jurus aku. Kena. Ini darah tebal banget, coy. Asli tebal banget. Ini memang kuperkuatkan kali. Jadi entah kenapa aku suruh banget awalnya tadi. Dan dia aku tingkatkan. Ya walaupun nanti bakal ada karakter baru lagi yang kita dapatkan yang pasti ya teman ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita mainkan aja. Gatal. Oke, kita hajar lagi. Mati kok. Kita bakal ulti nih, bakal ulti. Ini darahku masih banyak, maka aku pakai ini aja dulu teman ya. Ulti lagi, kita bakal ulti coy. Mantap. Tapi ini nggak sakit banget ulti waktu ulti ya. Tapi, waduh. Waktu ulti nggak sakit banget, jadi ya udah sih nggak apa-apa ya. Cuma darahku udah mau mati nih. Makanya deg-degan dah. Ayo Andre. Pukul lagi, kasih setrum. Jangan biarkan. Oke, kita pukul lagi. Habiskan aja Andre. Ayo Andre. Mati kok. Kena. Boom. Kita ganti lagi karakter cewek ini, guys. Biar paten. Biar sama. Pokok aku harus matikan pakai karakter ini. Semoga aja berhasil. Ayo Andre. Aku udah mau mati. Tapi dia luar mati, coy. Mana bisa, ya kan? Ayo, semangat nak. Akhirnya kita ilmu. Ayo, kasih ilmu. Berhasil. Sebenarnya sih aku pengen ulti, tapi ya udahlah. Ya, enggak apa-apa.
Oh, ini game pokoknya buruan coba buat teman semua ya teman ya. Yah, bagus sih menurut aku sih teman ya. Jadi ini game ya action RPG yang menurut aku sih bagus juga untuk kalian mainkan. Kalau untuk sis downloadnya bisa dikatakan ini lumayan besar banget. Bukan lumayan, ini termasuk besar juga menurut aku pribadi. Dan di sini banyak banget orang-orang Indonesia yang main juga. Dan kita klaim aja dulu. Oh, ada yang Aditya deh. Ada yang minta berteman sama aku ternyata teman-teman. Dan ini dia banyak banget orang-orang Indonesia juga yang memainkan game ini. Buat kalian semua buruan coba aja ya teman-teman. Dan untuk lanjutannya aku bakalan coba insya Allah untuk kedepannya. Tapi ya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian setuju aku mainkan game ini, aku bakalan coba lagi untuk mainkan gameplay ini ya. Oke guys, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.